ini dia banner acaranya teman-teman ya. Ini memang acaranya mulai agak siang ya. Ini Pak. Sahabat-sahabat yang hadir. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bokoba Channel. Kali ini kita sudah ada di depan Stadion Gelora Jakob Samudro. Ini stadionnya tempatnya berada di Jalan Veteran ya. Stadionnya ada di pinggir jalan. Soalnya kalau di tengah jalan agak repot juga sih ya. Oke, kali ini tapi kita bukan mau membahas Stadion Jos ini, tapi kita mau apa ya, ada event yang diadakan oleh BPK OI Gresik yang bekerja sama dengan Pemkab Gresik, Kodim dan juga Polres Gresik. Acaranya sendiri namanya Simfoni 190 Musisi Gresik. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita masuk ke venue ya, ke tempat acara. Oke, okay. Kicrot. Nah, ini dia banner acaranya teman-teman ya. Ini memang acaranya mulai agak siang ya. Ini sudah mulai ramai, banyak orang berdatangan di sini. Nah, untuk venue-nya sendiri itu masuk ke bagian dalam dari ya itu. Naik ke atas teman-teman ya. Naik ke puncak stadion, tinggi-tinggi sekali. Nah, kalau agak goyang ya. Ini jadi memang acaranya itu di atas. Jadi di stadion bagian atas ya, bukan di bagian bawah. Kalau bagian bawah kebetulan untuk akses masuk ke dalam stadion, untuk yang bagian atas ada semacam kayak apa ya, area yang luas. Jadi area tersebut yang dipakai untuk acara dari Simfoni 190 Musisi Gresik ini ya. Naiknya cukup lumayan jauh teman-teman ya, dari depan ke venue-nya. Oh ya, kebetulan untuk acara sendiri itu gratis teman-teman ya, tanpa dipungut biaya sama sekali, cuma bayar parkir doang. Tapi panas ya. Nah, kalau Gresik panas sih wajar ya. Itu sayup-sayup sudah mulai terdengar suara cekson ya. Acaranya ini dimulai sore ya, agak sorean. Saya datangnya tadi agak kepagian, jadi ya muter-muter dulu. Terus sini sekitar jam 3 sore. Ini acaranya kayaknya mau dimulai. Batu stage-nya sudah mulai kelihatan ya. Nah itu. Ini dia Stadion Gelora Joko Samudro. Ada patung pahlawannya ya, yang namanya Joko Samudro. Nah itu masuk sebelah mana ya, Fit? Go. Kayaknya lewat situ ya teman-teman. Oke, ini dia venue acara dari Simfoni 190 Musisi Gresik ya, yang diadakan oleh BPK OI Gresik. Nah ini dia ya, ini masih cek sound, cek 1-2 cek. Ini bunyinya nanti ada panggung, kayaknya langsung beberapa, kalau infonya sih langsung dari apa ya, 190 musisi itu langsung berkolaborasi secara bersamaan ya. Venue acaranya nanti di sini tempatnya ya. Ini banyak enggak banyak sih, ada beberapa tenan ya, kayak orang jualan kaos, jualan minuman mungkin. Nah ini acaranya mau mulai ya teman-teman ya kayaknya ya. Jadi ini selain dimeriahkan oleh para musisi Gresik, ini juga sepertinya ikut diramaikan oleh anak-anak sekolahan ya. Dua anak-anak, kalau saya tadi tanya infonya itu anak-anak SMP, mungkin juga ada anak SMA ya dari Gresik. Konsep acaranya sendiri ya kurang tahu sebenarnya teman-teman ya. Nah, kita lihat aja lah nanti ya. Nah ini lagi section ya teman-teman ya, para musisi, drummer, gitaris, bassis. Ini lagi check sound.
Sebelah sana. Kayaknya kita mendekat aja ya, supaya asik ya. Oke, sekarang Mas Dadi, Mas Dutar, begini. Yang lain. Satu tor. Bas. Drummer. Bas gimana bro? Kurang apa? Bas pasti kena ya. Bro. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Kapolres dan juga Pak Dandim, ini luar biasa dampingin kedua beliau ini, orang-orang hebat. Kita doakan sukses selalu, sehat terus, berkah. Yang kami hormati sahabat-sahabat OI yang hadir, Pak Ketua OI Gresik, Mas Bimo. Mas Bimo ini sudah teleponnya sudah kayak istri saya, sehari dua kali, tiga kali nanyakan jam berapa mau hadir. Hanapku tan pegat angganjar wong kaulas ayun hangapura wong kang dosa
acara simfoni 190 musisi Gresik ya, yang diadakan oleh BPKOI Gresik bekerjasama dengan Pemkab Kabupaten Gresik, Kodim dan juga Polres Gresik. Oke, jangan lupa like video ini ya, kalau kalian suka, kalau kalian memang asing, dan juga subscribe ya, subscribe channel kita supaya kita berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.